Kementerian Perdagangan melalui Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tetap berupaya mengharmonisasikan penyelenggaraan teknis metrologi legal di seluruh Indonesia. Untuk itu, pertemuan teknis tahunan pun diselenggarakan sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi unit metrologi legal antara Direktorat Metrologi dengan pemerintah daerah. Pertemuan ini dilaksanakan di Batam dengan menghadirkan seluruh kepala dinas kabupaten, kota, serta kepala UML seluruh Indonesia. Direktur Jenderal PKTN Ferry Anggrijono mengatakan bahwa kerjasama dan keharmonisan antara pemerintah pusat dengan daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan tertib ukur dan perlindungan terhadap masyarakat, terutama dalam hal kebenaran hasil pengukuran. Masyarakat juga menghendaki adanya jaminan dan kepastian hukum terhadap proses transaksi perdagangan yang menggunakan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Sebab jaminan inilah yang digunakan sebagai dasar penetapan kuantitas barang atau tarif terhadap jasa yang diberikan. Meter-meteran ini banyak bersinggungan sekali dengan masyarakat, tentunya. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Wali, bagaimana kalau kita ingin mencontoh agar tertib, cobalah kita ke seberang, menjadi panutan buat kita, bagaimana bisanya, sempurnanya, katakanlah mendekati sempurna tertibnya masyarakat-masyarakat Indonesia di luar, dan sebagaimana kita kehendaki agar ketertiban itu juga dapat terjadi di dalam masyarakat, terutama di kota Batam ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tribrata TV, salam Tribrata.